Kenapa? Allah, sakit dikit-dikit aja dibesar-besarin. Dimanja banget sih. Kak, tolong beli minum dong. Ih, beli sendiri dong. Lebih sibuk ya. Sakit. Aduh, Alia gimana sih? Berantakan banget kamarnya. Alia? Aduh, aku mau kamar main. Alia? Alia, kamu lama banget sih di kamar mandi. Ibu mau masuk nih, Alia. Kamu kenapa, nak? Alia, bangun nak, bangun. Ulan, papa. Ulan. Astagfirullahaladzim, Alia. Alia, kenapa Alia? Alah, Alia tuh kan pura-pura pingsan tahu, pura-pura sakit. Kamu jangan gitu sama Aliamu ini. Alia tuh memang cari-cari perhatian. Kenapa nih, Bu? Aku takut terjadi apa-apa sama Alia. Ih, dia tuh kenapa itu, Bu? Dia bolak-balik kamar mandi 10 kali, Pak. Astagfirullahaladzim. Alia ini kenapa, Lia? Ibu. Ayo, Pak. Kita bawa ke rumah sakit, Pak. Ayo. Ayo, Pak. Aduh, Pak. Banget sih. Ayo, Bu. Sus, Ustaz. Ustaz. Kamu bukannya malah kasih perhatian, tapi kok? Alia itu memang suka cari perhatian, Pak. Ulan, jangan gitu sama adikmu itu. Kamu harus kasih perhatian sama dia. Nah, sekarang dia lagi sakit. Pak, gimana dong? Bagaimana pengobatan anak kita, Pak? Tenang aja, Bu. Bapak akan usahain. Bila perlu, rumah akan kita jual buat biaya rumah sakit. Jangan gitu, Pak. Terus kita tinggal di mana dong, Pak? Tenang, Bu. Demi kesehatan anak kita, apapun yang Bapak lakukan. Baiklah, Pak, kalau begitu. Baiklah, Bu. Oke, deh, bisa tunggu sebentar di sini ya. Ibu dokter akan tanggal keluarnya dulu. Permisi, dengan keluarga Agati. Ya. Lalu, silakan ikut saya. Ya. Ayo. Mari. Siang, Bu, Pak. Siang, dong. Ibu dan Bapak dari keluarga pasien Aliati. Iya. Oke. Saya akan menjelaskan gimana kondisinya Aliati saat ini, ya. Anak Bapak dan Ibu mengalami dehidrasi karena seharian ini sudah mengalami berapa kali buang air besar? Dia 10 kali itu keluar kamar mandi. Nah, itu yang menyebabkan dia dehidrasi dan kekurangan cairan. Untuk itu, anak Bapak memerlukan tindakan lebih lanjut. Dia harus dirawat inap di rumah sakit. Kira-kira kalau masalah biayanya itu dok, gimana dok? Kalau masalah biaya, Bapak bisa tanyakan ke administrasi ya, Pak. Apakah ada yang saya bisa bantu? Adakah pertanyaan lagi? Gak ada, dok. Kalau gitu ya,
Ya, terima kasih ya, Dok. Kalau begitu kami permisi dulu ya. Ya, silakan. Sus. Ya, Dok. Siang. Siang. Tolong berikan obat ini untuk pasien yang bernama Aliati ya. Baik, Dok. Sesuai dengan resep saya ya, Sus. Ya, permisi, Dok. Dokter, dokter, tolong anak saya, Dok. Tolong anak saya, Dok. Coba, Dok. Coba, Dok. Ayo, Dok. Ayo, Dok. Ada apa dengan anak ibu? Setelah dia minum obat dari suster, dia langsung kayak gini, Dok. Ini gimana nih, Dok? Apakah suster sudah memberikan dosis obat yang saya suruh tadi? Ya, saya memberikan sesuai dosis yang telah dokter berikan. Berapa yang suster kasih? Dari masing-masing obat itu, saya berikan 2 tablet. Astaga, Sus, seharusnya itu masing-masing obat suster memberikan 1 tablet saja. Suster tidak melihat lembaran yang saya kasih tadi. Maaf, Bu, Pak. Tenang, Bu. Sudah tidak bisa saya tolong lagi. Tenang, Bu, ya. Sabar, Pak, Bu. Alia. Kamu belum masak ini. Sabar, Bu.